Allah, Allah, ya 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 Allah, 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 ya Allah, 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 ya 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 Allah, 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 ya Allah, 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 ya 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 Allah, 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 ya Allah, 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 ya 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 Allah, 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 ya Allah, 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 ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang menonton live ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan tuan-tuan semua sihat sejahtera bersama keluarga yang tercinta insya-Allah. Kita masih lagi dalam tempoh kawalan pergerakan dan saya kira tuan-tuan, puan-puan di rumah mesti tengah bersiap sedia untuk kita menyambut Ramadan yang bakal tiba insya-Allah besok insya-Allah. Dan insya-Allah malam ini adalah malam pertama kita untuk tarawih insya-Allah. Baik. Walau bagaimanapun pengajian kita, pembacaan buku Ikon Rizal kita teruskan seperti biasa. Dan hari ini alhamdulillah kita dah sampai ke ikon yang ke-20 daripada 30 ikon yang ada di dalam buku ini insya-Allah. Kita ucapkan jutaan terima kasih kepada penulis buku Ikon Rizal ini, Dr. Omar Muhammad Nor, seorang guru kami dan pensyarah di USM, University Sains Malaysia, di Pulau Pinang, di bahagian Fakulti Hadis insya-Allah. Baik. Seperti yang saya bagi tahu tadi, kita berada di ikon 20 daripada 30 ikon yang ada, bermakna kita ada lagi 10 ikon untuk dihabiskan. Sebelum meneruskan pembacaan pada ikon yang ke-20 hari ini, suka saya ingatkan bahawa hari ini adalah 23 April 2020 bersamaan dengan 29 Syakban 1441 Hijrah. Baik, sekadar makluman sahaja, waktu solat maghrib kita adalah pukul 7.20 bagi kawasan Kuala Lumpur. Dan waktu imsak kita lebih kurang dalam 5.46 dan waktu subuh kita dalam lebih kurang 5.56 waktu Kuala Lumpur dan mungkin insya-Allah sebahagian Selangor insya-Allah. Jadi itu informasi awal untuk kita nak menyambut Ramadan ni. Jadi Ramadan ni kita kena tahu tuan-tuan, waktu penting adalah waktu yang sangat ditunggu-tunggu, waktu maghrib dan juga waktu imsak atau waktu subuh. Dan insya-Allah para imam sudah sedia ke? Malam ni malam pertama insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat berterawih sama dengan keluarga kita di rumah insya-Allah. Baik. Tanpa membuang masa lagi, kita akan terus membacakan buku Ikon Rizal ini pada ikon yang ke-20. Seperti mana yang tertera di kaca skrin tuan-tuan, ikon yang ke-20 ini adalah Tahir bin Ahsur dengan tajuk Maha Benar Allah Sungguh Dusta Burqaiba. Baik. Daripada tajuk saja kita tertanya-tanya, apa kisah
ulama kali ini insyaAllah. Jadi saya mulakan pembacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ikon yang ke-20, Tahir bin Ashur. Maha benar Allah, sungguh dusta Burqaiba. Pada bulan Ramadan tahun 1961, Presiden Tunisia Habib Burqaiba menyuruh seluruh rakyat untuk tidak berpuasa. Tokoh ini memang terkenal dengan usaha-usaha westernisasi yang sangat melampau. Beliau berpandangan bahawa puasa Ramadan menurunkan produktiviti kerja sebulan penuh. Justru amalan ini tidak selari dengan usaha kerajaan mengembangkan ekonomi negara. Dalam ulasannya, Burqaiba berkata, "Kita baru saja kembali daripada jihad kecil, yakni mengusir penjajah. Kita mesti melanjutkan dengan jihad besar, iaitu membangunkan ekonomi negara. Oleh yang demikian, aku minta kalian untuk tidak berpuasa agar kuat menghadapi musuh." Untuk menguatkan ucapan ini, Presiden Burqaiba kemudian meneguk segelas air di hadapan orang ramai. Selepas ucapan tersebut, Burqaiba lalu menghubungi Syekh Tahir bin Asur selaku mufti dan ulama terkenal di negara itu, menerbitkan fatwa yang menyokong ucapan beliau. Syekh diminta menyampaikan fatwa tersebut secara langsung di hadapan corong radio dan televisi. Pada hari yang ditetapkan, Ibnu Ashur menghadirkan diri. Seluruh rakyat telah bersedia untuk mendengar ucapan beliau. Syekh lalu membaca firman Allah. "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang terdahulu sebelum kamu supaya kamu bertakwa." Al-Baqarah ayat 253. Beliau lalu berkata, "Maha benar Allah, sungguh dusta Burqaiba." Siaran langsung yang pada asalnya dianjurkan untuk menyokong idea Burqaiba malah berubah menjadi mimbar agama yang menjelaskan hukum hakam puasa. Ibnu Ashur menetapkan bahawa puasa Ramadan adalah kewajipan ke atas setiap Muslim. Siapa yang berbuka tanpa uzur, maka ia wajib menggantikannya pada hari yang lain. Fatwa Syekh Tahir bin Ashur menggagalkan idea liberal Habib Burqaiba. Seluruh lapisan masyarakat berdiri bersama beliau dalam perkara ini. Idea liberal itu akhirnya tidak dapat dilaksanakan di seluruh negeri. Sekilas tentang Tahir bin Ashur, tokoh ulama yang kita bincangkan ini adalah Syekh Muhammad Tahir bin Muhammad bin Muhammad At-Tahir bin Ashur. Beliau lebih terkenal dengan panggilan At-Tahir bin Ashur, seorang pakar fiqh mazhab Maliki sekaligus ahli tafsir terkenal. Kitab tafsir beliau yang bertajuk At-Tahir wa At-Tanwir, menurut saya tiada tandingannya hingga hari ini. Tokoh ini dilahirkan di Tunisia pada tahun 1879 dalam sebuah keluarga ilmuan yang bersusuk galur kepada keluarga ulama di Andalus. Moyang beliau berhijrah ke Tunisia apabila Andalus jatuh ke tangan Kristian. Selepas menghafal Al-Quran dan fasih dalam bahasa Perancis, Syekh Tahir mendaftar di Universiti Zaitunah. Pada waktu itu, usia beliau masih 14 tahun sahaja. Selama 4 tahun, 1892 hingga 1896, beliau menimba ilmu di institusi pendidikan Islam yang tertua ini. Universiti Zaitunah di dunia Islam bahagian barat pada hari itu adalah sebesar Universiti Al-Azhar di dunia Islam bahagian timur. Pada tahun 1903, Syekh Tahir dilantik menjadi pensyarah di universiti berkenaan. Sebelum itu, yakni pada tahun 1900, beliau telah dilantik sebagai guru di sebuah sekolah Al-Sadiqiyah
yang mengamalkan sistem pendidikan moden. Pengalaman mengajar di dua-dua institusi ini membuka minda beliau akan kepentingan menggabungkan aliran tradisional dan moden. Syekh Ibnu Asur berjumpa dengan dan berkenalan dengan Syekh Muhammad Abduh apabila Mufti Mesir ini melaksanakan kunjungan rasmi ke Tunisia pada tahun 1903. Kedua-dua tokoh selanjutnya menjadi sahabat karib kerana berkongsi sifat-sifat dan idea pembaharuan yang sama. Beliau turut menjalin persahabatan erat dengan Rashid Radha, tokoh pemikir dan reformis Mesir selepas Abduh. Nama Syekh Tahir semakin tersohor selepas dilantik menjadi Syekh Zaitunah, sekaligus Syekh Al-Islam Mazhab Maliki pada tahun 1932. Selepas kemerdekaan Tunisia daripada penjajahan Perancis, beliau dilantik sebagai Rektor Universiti Zaitunah pada tahun 1956. Tokoh ilmuan dan pencetus perubahan ini wafat pada 12 Ogos 1973. Amanah Ahli Ilmu. Kisah di atas menggambarkan beratnya amanah ilmu. Cabaran ulama di medan kehidupan sama seperti cabaran mujahid di medan perang. Cabaran itu semakin berat terutama pada hari ini yang memandang rendah ilmu agama. Ramai organisasi yang melihat ahli agama setakat orang bawahan yang mesti menurut perintah atasan. Burqaiba tidak pernah merujuk Syekh Tahir sebelum mencetuskan idea peningkatan produktiviti di bulan Ramadan. Jika beliau merujuk, tentu Syekh dapat mencadangkan idea lain yang lebih sesuai. Sebaliknya, beliau terus bercakap dan mengatakan apa yang hendak dikatakan. Syekh Tahir dirujuk hanya untuk diminta sokongan sahaja. Situasi serupa ternyata sering berlaku dalam pelbagai organisasi moden pada hari ini. Ahli agama tidak dilibatkan dalam penetapan keputusan, namun diminta sokongannya selepas keputusan telah diwartakan. Tiada jalan lain bagi mereka selain akur atau diam. Jika mereka membantah, perkara buruk akan menimpa mereka. Siapa yang pernah mengalami situasi ini pasti kagum dengan keberanian Syekh Tahir bin Asur. Beliau tidak diam dan menurut apalagi memberi cap halal ke atas perkara yang terang-terangan haram. Beliau sebaliknya membantah dan menjelaskan hak kepada manusia. Sikap beliau selari dengan perjanjian Allah yang diambil daripada setiap ahli ilmu dalam firman-Nya. Ingatlah, apabila kami mengambil perjanjian daripada orang yang diberikan Alkitab, sampaikanlah kepada manusia dan jangan engkau sembunyikan. Ali Imran ayat 187. Semoga Allah merahmati para ulama kita. Alhamdulillah tuan-tuan, hari ini kita berkenalan dengan Syekh Tahir bin Asur. Siapakah beliau? Kalau tuan-tuan boleh tulis di komen siapakah beliau. Tapi tak ada idea lah. Beliau adalah seorang Syekh yang pakar dalam fiqh mazhab Maliki dan sekaligus seorang ahli tafsir yang terkenal. Ya. Dan dilahirkan di Tunisia daripada golongan dan bersusur galur daripada golongan keluarga ilmuan, keluarga ulama di Andalus, tapi berpindah moyang beliau berhijrah ke Tunisia selepas Andalus jatuh ke tangan Kristian. Merujuk kepada tajuk Maha Benar Allah Sungguh Dusta Burqaiba. Burqaiba adalah presiden Tunisia, Habib Burqaiba, yang pada tahun pada Ramadan 1961 beliau telah mencetuskan satu kontroversi dengan pewartaan
supaya seluruh rakyat Tunisia tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Kerana kata beliau, ini menjejas produktiviti kerja rakyat-rakyat Tunisia. Dalam ulasan beliau, dia kata dia baru apa ni, Tunisia baru saja habis daripada jihad kecil mengusir penjajah pada pada zaman itu, dan mereka berdepan dengan jihad yang besar itu membangunkan ekonomi. Jadi dia menyeru seluruh rakyat Tunisia pada masa itu untuk tidak berpuasa sebulan pada bulan Ramadan, dengan alasan bahawa untuk menguatkan diri, untuk membangunkan ekonomi dan menghadapi musuh. Jadi dalam ulasan beliau di pewartaan tersebut di hadapan khalayak, di hadapan TV dan radio, beliau mengakhiri ucapan beliau dengan meneguk segelas air, menunjukkan bahawa dia pun bersedia untuk tidak berpuasa, dan dia menunjuk tingkah laku itu untuk tidak berpuasa. Jadi selepas daripada pewartaan itu, pemberian tahu itu dari menerusi televisyen dan radio, barulah beliau berjumpa dengan Syekh Tahir bin Asur untuk minta fatwa bahawa membolehkan kita tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Dan beliau meminta Syekh Tahir untuk menyokong pendapat beliau, pendapat idea liberal ini, namun ditentang. Pada hari Syekh Asyur, Syekh Ibn Asyur membuat perucapan beliau untuk memberi fatwa seperti mana yang diminta oleh Presiden Bourguiba pada masa itu. Beliau memulakan perucapan beliau dengan firman Allah pada ayat Al-Baqarah ayat 253 yang bermaksud, wahai orang-orang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang terdahulu sebelum kamu, supaya kamu bertakwa. Jadi kata guru kami Ustaz Omar, kata hal ini pun sebenarnya ilmuan ataupun guru-guru kita selalu dirujuk oleh mana-mana lah, organisasi ke atau badan-badan tertinggi ke, selalu ilmuan ni, ahli agama ni dirujuk selepas keputusan yang dibuat ataupun penetapan satu hukum itu telah dibuat. So sebenarnya macam lekeh lah tuan-tuan. Kita dah macam contoh lah, kita kata syarikat menetapkan bahawa tak boleh solat zuhur ataupun solat asar kena luar daripada waktu office, kan? Maknanya solat asar kena luar daripada waktu office. Jadi nak menyokong pendapat ini, normally kita akan cari ahli-ahli agama dalam organisasi kita untuk menyokong pendapat kita tu. Tak boleh lah. Sepatutnya apa yang patut kita buat adalah sebelum kita menetapkan dasar tu, kita patut bawa ilmuan-ilmuan untuk melihat mungkin ada idea-idea yang lebih baik daripada sudut pandang perspektif Islam itu. Mesti ada solusi yang lebih baik lagi, insyaAllah. Baik, saya kira itu sahaja untuk hari ini. Ikon yang ke-20, alhamdulillah kita dah selesai baca. Dan kita ada lagi 10 ikon untuk dihabiskan. Kalau ikut perancangan tuan-tuan, kalau kita istiqamah dan ada keizinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita jangka kita akan habis bacaan buku Ikon Rijal ini pada 7 Mei, Khamis. Saya secara peribadi telah pun mesej kepada Dr. Umar untuk majlis terakhir ikon yang ke-30 nanti beliau dapat membacakan ikon itu tersebut sendiri dan buat sikit khulasah tentang buku ini, dan mungkin kita boleh dapatkan
keizinan beliau untuk membaca buku-buku atau kitab-kitab beliau yang lain, insyaAllah. Jadi saya kira setakat itu saja daripada saya dan seluruh warga Minda Akhirat. Kami ucapkan selamat berpuasa kepada semua umat Islam yang berpuasa, dan mudah-mudahan tahun ini tahun yang lebih baik daripada tahun yang sebelumnya, dan kita dapat beribadah dengan selesa bersama ahli keluarga dan terus buat kebaikan di bumi Allah. Semoga Allah redha kepada kita, insyaAllah. Alhamdulillah.